dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya maka melihat ia pada tiap-tiap suatu itu akan hikmat dan rahsia dan kasih Allah Ta'ala padanya. Dan ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa tu, hei? Ketahui bahawasanya akan bahawasanya tiada sempurna syukur. Tak sempurna syukur seorang melainkan syukur mereka. Melainkan syukur, melainkan kesyukuran mereka. Mereka mana? Sifat pada mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya ada mereka. Yang meluaskan Allah Ta'ala, yang meluaskan oleh Allah Ta'ala, nah, akan adanya ada mereka tu, barulah sempurna kesyukuran dia terhadap Allah. Ya, tu. Tu dia. Ha, mereka syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya ada mereka. Ha, tu. Ataupun akan adanya ada syukur. Ha, ada syukur. Malaikan mereka, malaikan syukur mereka yang meluaskan Allah, mana yang meluaskan oleh Allah Ta'ala akan adanya syukur. Itulah bahawa sempurna kesyukuran dia terhadap Allah. Aduh. Maka melihat ia mereka pada tiap-tiap suatu itu melihat akan hikmah dan rahsia tu apabila Allah Ta'ala meluaskan ada pada mereka tu. Ni orang dapat syukur Allah Ta'ala memberi kepada mereka akan kelawasan, akan luah pada kesyukuran dia. Payah juga orang nak dapat syukur ni, kerana kita faham dihumi lagi start mula. Awal mula kita faham buku syukur ni, kita gunakan anggota nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada jalan ibadat. Itu makna syukur. Maka apabila nikmat anggota kita, harta kita, pitih kita, mutu kita, kereta kita, kalau kita guna pergi apa, kalau kita guna kok jalan derhaka, jalan maksiat, maka itu dikatakan kufur nikmat atau panggil syukur. Kita faham situ dulu. Ha, maka orang yang tak sepenuh syukur seorang, maka syukur mereka ya Allah Ta'ala bagi kelawasan untuk adakan syukur bagi dia. Maka apabila Allah Ta'ala bagi rezeki dia untuk syukur bagi dia, maka melihat ia mereka pada tiap-tiap suatu itu akan hikmat. Semua perkara yang Allah Ta'ala jadi atas muka bumi ni, dia nampaknya hikmat Allah Ta'ala. Kullu syai'in hikmatun. Baik pun kita lihat kepada orang yang buat maksiat sekalipun, baik pun kita lihat kepada orang yang mengerja berzina, berjudi, berminum arak, apa-apa saja pada maksiat sekalipun, maka dia nampak dalam itu kullu syai'in hikmatun. Semua perkara tu hikmat. Ada satu perkataan orang Thai. Nah. Balik bahasanya kata, kalau tak ada orang jahat, maka kita tak akan kena perkara yang jahat. Sebab apa kita kena benda yang jahat?
kerana ada orang jahat. Sebab apa kita kenal zina? Sebab apa kita kenal judi? Pasal ada mereka ni kerjakan benda ni. Kerana awal jadi kita tak kenal mana kau zina, mana kau judi, mana kau yang baik, mana kita tak tahu. Tak tahu. Bahkan laki-laki perempuan pun kita tak tahu juga macam mana kejadian. Nah, sahabat tu ada seorang masa mengaji kat Yaman, ada seorang. Dia belajar di Ribat Tarim. Ribat Tarim ni mana pondok yang paling lama sekali di Hadrul Maut. Nah. Maka masa belajar, belajar sungguh. Tak ada peduli apa-apa. Nah, tak ada peduli. Tiba-tiba yang mengaji jadi panah comel gitu ini, maka tuan guru ni ambil dia buat menantu. Kerana ni panah bijak yang mengaji. Ha tu. Lepas tu, ambil buat menantu menikah pun siap. Duduk setahun dah tak dapat anak lagi. Sampai dua tahun. Eh, mana menantu aku ni tak boleh anak. Aku dah nak ke cucu. Cucu tak ada. Dia panggil menantu ni. Eh, kerana lama dah mu ni, anak tak ada. Maka jawab tu, apa orang bini boleh anak kan? Ah, mu tak tahu. Tak ada. Dia kata, anak ikut tuan guru, tu bini menikah kahwin. Ya, nikah kahwin. Lepas tu tak tahu maksud gapo nikah kahwin tu. Lepas tu, ha, nikah kahwin ha? Duk setahun, dua tahun tak dapat anak tu. Lepas tu, kanung tak boleh anak pun kata ni. Dia tahu apa, orang kahwin boleh anak ke? Ni nak kata, orang kalau apabila tak tahu ni, benar sebenar pun tak tahu. Sebab tu tiap-tiap perkara yang ditilik, yang ditengok oleh mata dia tu, semua tu hikmah. Kalau tak ada benda ni, kita tak kenal kata benda ni benda jahat. Kalau orang jahat kita tak kenal, kita tak tahu orang jahat, maka kita tak kenal benda jahat. Sebab tu orang syukur ni, tiap-tiap perkara yang dia tengok, yang dia lihat, ada hikmah. Tiap-tiap perkara tak kira. Dia nampak-nampak semua, ya Allah Ta'ala, sesuatu perkara yang dia lihat tu, semua hikmah, kebijakan Allah Ta'ala tu. Sebab tu Allah Ta'ala, wahuwal azizul hakim, Allah Ta'ala yang mulia, Allah Ta'ala yang hakim, yang bijak. Dan pulaknya, dan rahsia. Rahsia ni benar sulit. Tiap-tiap sesuatu ada rahsia dia. Ada benda kesulitan dalam tu dalam suatu. Itu apabila lah Allah Ta'ala bagi kelawasan dia ada syukur. Bagi rezeki dia untuk dapat kesyukuran pada Allah. Gitulah keadaan dia. Dan dia kasih Allah Ta'ala padanya. Tu. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya. Pada apa? Pada suatu. Dia melihat suatu akan hikmah, dan melihat dalam suatu ada rahsia. Dan dia kasih Allah Ta'ala padanya, pada mereka. Maka mengerijo ia mereka akan dia akan suatu yang kasih Allah Ta'ala. Nah tu, kalau gitu yang tu mubtada. Nah, dan yang kasih Allah Ta'ala, dan bermula perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya, pada mereka. Nah, ha ni, maka mengerijo ia mereka akan dia akan yang kasih oleh Allah Ta'ala. Kerana perkara yang Allah Ta'ala kasih tu, maka itulah dia buatnya. Ha tu. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, dan perkara, dan berlalu perkara, yang kasih Allah Ta'ala padanya, pada perkara, maka mengerijakan ia mereka akan dia akan perkara yang kasih Allah Ta'ala. Ha, nak kata gitu. Kalau perkara yang Allah Ta'ala kasih, dia buatlah perkara Allah Ta'ala kasih. Ha ni. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan dia
akan tiap-tiap suatu tu, tiap oleh hak akan hikmat dan rasio. Maka hendaklah melazimkan ia-ia mereka akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni dia weh. Maka melihat atas tu itu tafriq pada kata malaikat. Maka melihat ia pada sesuatu itu akan hikmat rasio. Daya kasih Allah Taala padanya pada tiap-tiap suatu, ha gitu. Nah. Ha, atas pada hikmat tu. Bukan mubtadah mula, bukan-bukan. Nah, tu. Nah, maka pada mengerja, maka mengerja itu ataf. Ataf pada kata melihat. Oh, payah nak i'rab tubik dulu. I'rab nahu biar kasah dulu, barulah kita tubik masalah. Kalau tidak, tak tubik masalah tu. Nah. Ha, maka melihat ia pada tidak suatu itu, melihat akan hikmah. Dan akan rasio. Dan yang kasih, dan akan perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya pada tiap-tiap suatu. Ha, gitu. Nah, kalai dah. Ada buat kalai ni. Kena ada kalai. Ha, tu apa pada kata hikmat. Dan yang, dan perkara. Yang kasih Allah Ta'ala padanya pada tiap-tiap suatu. Padanya pada tiap-tiap suatu. Mana dia lihatkan perkara yang Allah Ta'ala kasih. Kalau ta'at lah. Jadi apabila perkara yang tak kasih, dia tak melihat. Ha, mana gitu? Ha, apabila lah dia nampak tiap-tiap suatu hikmat, rasio yang kasih Allah Ta'ala tu, maka mengerjakan ia yang mereka akan dia, akan tiap-tiap suatu. Nah, dia tilik ke benda tu hikmat. Tilik ke benda tu ada rahsia. Tilik benda akhirnya kasih oleh Allah Ta'ala pada suatu tu. Ketika itulah mereka kerja ke benda tu. Haa tu. Nah. Satu. Dan bermula mereka. Yang tiada melihat ia yang mereka akan dia. Akan tidak suatu itu akan hikmat dan rahsia. Daya kasih Allah Ta'ala padanya. Haa nak kata gitu. Nah, dan bermula mereka yang tiada melihat ia yang mereka akan dia akan tiap-tiap suatu itu tak melihat akan hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya. Kalau ia tak nampak dalam tiap-tiap suatu begitu, maka hendaklah melazimkan ia ia mereka akan mengikut sunnah Nabi SAW. Dua jalan bagi kita. Kalau benda ni kita lihat kat dia ada hikmat, nah, kita buat. Tapi kalau lah kita tak nampak kata benda ni hikmat, benda rahsia bagi Allah, benda rahsia, maka ni tetaplah kita ikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ikut sunnah Nabi? Kerana di dalamnya, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beberapa hikmat dan rahsia. Tu kalau kita nak tak nampaklah suatu hikmat, ikut sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minum air macam minum air panas. Dia minum air dia isap. Dia isap. Dia ambil air, air sejuk isap. Dia isap. Ada hikmatnya. Nabi kita dia tak minum air macam lembu minum dah. Nah, dia minum bukan masuk pun gong 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 alhamdulillah kan. Ni dia minum macam isap. Nah, tu ada hikmah tu. Minum air macam tu ada hikmah, iaitu tak timbulkan penyakit perut. Semua perbuatan hak Nabi ada hikmat. Nah, kalau kita tak nampak dalam suatu tu hikmat,
tak nampak rahsia, maka tetap kita ikut sunnah Nabi. Tiap-tiap kali kita hendak makan, mesti ada separuh. Adalah kain lapik. Sekurang-kurang tak ada kain, ambil daun, apa, daun kayu letak ke bawah. Semua ada hikmat. Semua ada rahsia. Tiap-tiap kali Nabi kita hendak makan, selalu dia makan garam dulu. Dia tek garam masuk di lidah dia, lepas tu dia makan. Semua ada hikmat. Ha tu. Nah, lazim ke ikut. Dia makan, Rasulullah suka makan apa pusing kat kanan. Tu suka makan tangan kanan. Dia tak makan tangan kiri. Nah, semua ada hikmat. Kehidupan Rasulullah semua hikmat. Nah, bahkan duduk qada hajat dia pun ada hikmat. Nah, duduk qada hajat dia. Dia duduk masa qada hajat. Nah, ada hikmat juga tu. Semua ada hikmat. Masya Allah. Ha, bahkan janggut dia pakai pun ada hikmat. Bukan taruh. Taruh tak ada. Ha, ada tanggut, taruh. Taruh kat rumah tak ada dia. Nak pakai. Pakai janggut. Ada hikmat. Semua hikmat. Nah, ha, tu. Ini dia panggil satu kaedah besar. Kalau kita tak dapat tahu suatu tu ada hikmat atau rahsia, maka lazim tetapkanlah ikutkan sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah dia. Nah, sekalipun tiada mengetahui kita, akan dia akan beberapa hikmat dan rahsia. Walaupun kita tak tahu, tapi tetap kita ikutkan sunnah Rasulullah. Kenapa kau Rasulullah pakai piyah? Rasulullah pakai surban. Kita tak tahu apa dia pula hikmat Rasulullah pakai piyah, pakai surban. Nah, dan pula taruh ikor pula. Tak tahu tu kita taruh apa ikor. Eh? Kadang-kadang apa ikor pun malu. Ha, tengok ni. Dia pakai surban. Dia taruh ikor pula. Ekor, ikor surban tak ada pula. Ha, tengok. Apa kita tak tahu hikmat ke apa? Ada hikmat ke apa? Nah, anda tak tahu. Pas surban, kalau kita tengok Hindu pakai. Hindu, kena Hindu. Hindu dia pakai surban kerana rambut dia tak potong. Rambut dia ni yang tak potong. Daripada kecil lagi, pada tua, dia tak potong rambut. Lalu tu rambut dia, dia bulik. Dia bulik, maka tak nak dia nampak rambut, dia ambil kain bukuh. Jadi semacam surban. Tapi beza dia ni, hak Rasulullah ada ekor, hak Hindu tak ada ekor. Apa hikmat? Nah, sehingga dia kata dalam apa? Ada sebut dalam hadis, hadis mengenai kain serban. Nah, semayang dua rakaat yang berkain serban. Nah, lebih baik dah semayang tidak berserban 70 rakaat. Tengok. Dua rakaat saja kita semayang pakai serban. Lebih banyak pahala pada kita semayang tidak serban 70 rakaat. Cuba tengoknya kelebihan dia. Kita tahu hikmah apa Rasulullah. Nah, ta'ammamu, berserban oleh kamu. Fa inna syaitana la yata'ammamu, kerana usaha syaitan tidak berserban. Ya tengok ni. Ha tu, maka ada pula perbezaan ni, serban macam ni, macam ni, macam-macam keluar. Nah, tapi kita tak tahu. Ha, tak tahu dalam hati, tak tahu hikmat apa, tak tahu. Kita ikut ya, kita ikut cara sunnah Nabi. Nah, maka dalam tu ada rahsia, ada hikmat. Ha, tu sunnah. Gitu kan. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu tiada kupo ia, ia mereka yang mengerjakan maksiat ni tiada kupo Allah Ta'ala tu ni mereka. Nah, mereka yang mengerjakan maksiat itu tiada kupo, telah kupo ia, telah kupo mereka akan beberapa banyak pada nikmat Allah Ta'ala. Kupu apa? Kupu nikmat, bukan kupu agama. Kupu nikmat. Nah, dengar baik. Kupu nikmat ni mana je? Nikmat hak Allah Ta'ala bagi kat kita tu kita guna kepada jalan maksiat. Maka itu dikatakan kita kufurkan nikmat. Ha tu, tu kufurkan nikmat. Nah, sekalipun maksiat itu dosa kecil,
Ah, dapat tengok orang tin. Oh, yo. Leh. Bla-bla ambil air semaya ke habis lah rasa dia. Oh, tu. Sekalipun mengerjakan dosa kecil, sekalipun maksiat itu dosa kecil. Apa? Seperti melihat perempuan yang ajnabiyah. Ha, melihat. Ni tak boleh dah, masya-Allah. Sekalipun begitu pun bermakna kita dah kupur dah nikmat Allah Taala bagi. Ah, kita tak ada, tak ada tengok dah, maka capuh lalu dah. Tu dia ni. Lalu tu lah kita semua kena banyak istighfar pada Allah. Ni misal belakang ni. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, perempuan yang asing daripada dia, mana perempuan yang mahramah, yang muharramah, perempuan dia haramkan nikah dengan dia. Apa? Perempuan tu yang sah nikah dengan dia, bukan mahram dia, tu pun ajnabiyah. No, perempuan yang suku sakat, bukan ada mahram dia ada. Melihat perempuan tu dosa kecil. Kalau begitu sekalipun, bermakna kita dah kufurkan nikmat Allah SWT, nikmat mata. Karena jadikan mata suruh kita tengok Quran, tengok kitab, tengok ilmu-ilmu agama. Maksudnya kita guna mata tengok lain pada benda tu. Nah, misal kat sini berat kita ni. Ha, ni dia tak nak we tengok macam mana tu keluar pada rumah tu dah ada dah. Amo tak ada nak tengok ni, tertengok je kata. Tertengok buat apa tak lawa, buat paling astagfirullah. Astagfirullah, tengok tak lawa, tak cantik perempuan ni. Bo kata dia tengok cantik lawa, alhamdulillah, cangok ni. Ha, ada apa dah tu. Ha, ni dia. Oh, setara tu ya tu. Kupun dah nikmat ni, masya-Allah. Dah sebanyak kita ni. Keluar pada rumah kata tu lalu dah. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dengan perempuan, wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah mereka di rumah-rumah mereka itu. Kalau kamu nak keluar, pakailah tutup aurat. Jangan buka aurat kamu tu. Lebih-lebih lagi kamu buka aurat, seperti buka juga kamu pakai pakaian yang ketat-ketat. Dan begitu juga perempuan ni tak boleh pakai minyak bau yang bau-bau sedap, yang menarikkan hati lelaki kat dia tu. Oh, memang payahlah perempuan. Nah, kalau tilik pada hukum agama Islam, sungguh hati kat Allah lah nak keluar pergi kat mana-mana tu. Keluar seorang dia, oh, bahayalah dia. Siapa bahayanya? Suami dia pun bahaya, diri dia pun bahaya. Maka tiap kali dia nak keluar kat mana, kena tutup aurat, kena ada mahram dia keluar sekali, macam-macam, tak boleh pergi seorang tengok dalam Islam. Ha, jangan kira dalam Melayu. Nah, Melayu tu boleh keluar lah. Oh, tak boleh keluar dah. Orang Arab je, Melayu boleh berlaku. Nak boleh berlaku Melayu. Itu hak Melayu, bukan hak Islam. Ha, lalu itulah kita mestinya istighfar pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Karena tiap-tiap hari kita kerjakan dosa kecil. Ha, walaupun dosa kecil, nah, kalau kita tak bertaubat, akhir sekalinya akan jadi besar. Ada. Maka apabila lah kita dah lakukan dosa kecil tu, maka telah kufur ia mereka akan nikmat mata. Nah, ha, maka ni tafriq pada kata misal, seperti orang melihat akan perempuan ajnabiyah. Ada. Nah, ha, maka telah kufur ia orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah ni akan nikmat mata. Nah, sebab tu doa tertengok perempuan ada. Bukan doa tengok bukan perempuan, bukan. Doa tertengok. Mana kita tak sekelai nak tengok, tapi mata kita tertengok. Ha, ada. Kalau kita tengok tu tak ada doa. Mau tengok. Oh, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Bukan macam tu. Nah, keluar pada rumah, kamu tertengok orang tino, tertengok orang perempuan. Nah, tengok tertengok. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada fitnah orang perempuan. Nah, tak ada doa dia weh. Doa tertengok orang perempuan. Bukan doa tengok orang perempuan, tak sama tu.
melihat dengan terlihat tak serupa tu. Ruah Melayu tak serupa tu. Melihat ni mana kita sekelain. Terlihat kita tak ada sekelain, tak ada sengaja. Nah, melihat mana kita sengaja. Sengaja hati kita nak lihat. Adapun terlihat mana hati kita tak ada sengaja. Nah, itu mana terlihat. Nah, maka ada doa terlihat orang perempuan tu ada. Tu. Tu takut kena apa? Kena tipu daya orang perempuan ni. Karena Allah Taala sebut dalam Quran, innaka idikunna azim. Sesungguhnya tipu daya orang perempuan memang besar. Nah, fitnah dia memang besar. Tu. Tak apalah tu nah. Dan telah kupur ia orang itu akan nikmat cahaya matahari. Ha. Bukan sekat nikmat mata juga. Telah kupur ia orang itu. Orang apa? Orang yang melihat akan perempuan ajnabiyah. Kupur akan nikmat cahaya matahari juga. Allah lah. Habis dipukti. Kamu kan nikmat mata je kita kupur. Siapa nikmat matahari pun kena juga kita ni. Allah Ta'ala bawa naik matahari suruh tengok benda-benda baik. Maka kita tengok benda maksiat. Tak boleh juga macam tu. Masya Allah. Maka serupa matahari ni. Lapu-lapu ni. Nah. Habis jaga kita ni. Mana masuk syurga ke mana ni? Habis lipuk ni. Yang kelipu-lipuk tu habis ni. Dan telah kupur ia orang itu akan segala nikmat yang tidak sempurna melihat malaikat dengan dia, dengan nikmat tu. Ye, tak sempurna melihat malaikat dengan dia, dengan segala nikmat tu. Apa? Dengan kaki, dengan kepala. Nah, tak akan ada kaki, tak akan sempurna melihat kalau tak ada kaki. Tak akan sempurna melihat kalau tak ada tekak. Tak akan sempurna melihat kalau tak ada telinga. Habis nikmat aduk tahu kita tu, semua itu kupur habis. Satu yang kita tengok kan perempuan. Masya Allah ni. Bak sungguhlah tasawuf ni. Habis cara. Sebab tu ada dalam kitab-kitab lain. Orang nak masuk syurga ni orang warung. Orang warung. Deh. Apa dia ke orang warung? Orang yang boleh pantan benda haram. Nah, dan benda syubhat. Orang boleh pantas benda haram, benda syubhat, maka orang inilah orang warok. Orang yang boleh masuk syurga orang tu. Orang tak warok tak masuk syurga. Kenapa? Karena amalannya dibatalkan. Dibatalkan dengan je kerja ni, perkara maksiat ni. Tu. Masya-Allah. Sebab itulah Allah Taala tekan juga innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takut Allah Ta'ala tu bafazan bertuah. Maka hasil takut ni daripada warok. Kalau tak ada warok, tak hasil, tak dapat ketakutan pada Allah. Nah, hasil takut ni khatib sentiasa baca ketebah hari Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei segala beriman, takutlah kamu ke Allah sebenar-benar takut. Dan jangan matilah kamu sehingga kamu tu beriman yang sempurna. Jangan matilah kamu, malaka kamu tu mati dalam Islam. Apa boleh sakatkan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan mati kamu sebelum Islam tu sempurna dalam diri kamu. Apabila dalam diri kamu Islam tak sempurna, jangan gaduh mati. Bagi tahu kepada malaikat maut dulu. Malaikat maut dan jangan ambil lagi. Kalau saya mati lagi, Islam aku tak sempurna lah. Boleh break itu? Tak boleh break. Nah, ini dia. Masya Allah. Tengok tadi. Sahabat itulah kita. Sentiasa istighfar. Sentiasa selawat dari Nabi. Sentiasa tahlil pada Allah. Minta doa pada Allah. Supaya Allah telah ampunkan dosa kita. Jadilah kita ni seorang yang muttaqin. Nah gitu tu. Nah, kita perlu sangat pada doa ni. Kalau tidak, Masya Allah, tengok sini lah. Diri kita tengok orang puan satu tu, maka semua anggota kita hak muafakat dengan mata ni akan jadi kupur semua. Kalau kita tak ada tekak, mestilah mata kita tak sempurna buat maksiat. Kalau kita tak ada kepala, mesti mata kita tak sempurna buat maksiat.
Kalaulah tak ada tempat tu, tak ada muka, tak ada hidung, tak ada semua, kalau tak ada ni, mesti kita tak sebenar buat maksiat. Kalau gitu, diri kita tengok satu perempuan tu, semua anggota kita ni jadi kupuk, jadi kupuk habis. Kupuk apa? Kupuk nikmat. Dapat maksiat dah habis semua. Masya Allah, tengok sini. Allahu Akbar. Nah tu. Ni sikit minyak ni. Eh, payah. Hak agama kita ni payah. Kalau agama hak kita nak tu memang mudah lah. Tapi hak ni payah. Tu saja tu. Ha, seperti matanya dan matahari dan langit. Ha tu. Ha, seperti matanya seorang dan matahari dan langit. Semua kupu, kupu nikmat cahaya matahari, kupu nikmat langit. Kenapa? Kerana tiada sembara melihat melainkan dengan mata. Nah, lihat melainkan dengan mata kau boleh boleh melihat sempurna. Dan tiada sembara matahari dan cahaya matahari melainkan dengan langit. Oh, habis weh. Kupu habis. Masya-Allah. Maka telah kupur ia ya seorang dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Semua habis. Habis makan kerja. Ah, ni tak ada apa dah kita ni. Nah, ngaji pernah belajar tanah penawar bagi hati tak ada apa lah. Satu je kita buat kerja tu Allah lah. Habis semua kena ni. Kupur semua. Beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Ha tu. Dan kias olehmu atas ini, ini nikmat mata ni. Nah, akan segala maksiat yang lain tu. Nah, kias lah akan ini. Ini nikmat mata yang melihat maksiat tu. Nah, ha kias akan segala maksiat yang lain. Tu maksiat melihat perempuan ya ji nabiyah. Patu bingung. Pasal kalau telinga kita pergi dengar maksiat. Habis kena. Kaki tu jalan pasal maksiat, oh, habis kena. Ha ni lagi tak lepas. Atas dunia lepaslah. Kalau kita buat maksiat, kita menusuk dengan makhluk, itu bolehlah. Akhirat bagi Allah Taala tak lepas. Allah Taala letak tentera dia masing-masing. Ada rakib, ada atik. Nah, tiap-tiap perkara yang kita kerjakan semua ditandakan oleh atik. Kalau oleh atik, malaikat yang tanda kejahatan. Semua perkara yang baik, malaikat rakib. Dalam buku kita tu, eh belajar. Ada dalam buku kita awal pagi, bangun sembahyang tahajud. Bangun sembahyang sunat subuh dah tak? Adakah dalam buku kamu hari-hari itu dimulai hari ibadatku hari ini dengan solat tahajud atau dengan dua rakaat sunat fajar, sunat subuh? Ada tak? Ha, tu dia weh. Sebab itulah orang soleh tiap-tiap kali dia bangun pagi dia tak bercakap apa satu, diam. Dia cakap benda baik. Mulakan surat catatan dia saat ni dengan perkara yang baik. Baik pun dengan isteri dia, dia tak cakap. Dia tak tanya masalah dunia. Bahkan dia mula cakapan dia dengan benda baik dahulu ataupun dengan zikir dahulu, barulah dia buat benda lain. Haa tu. Tu orang soleh. Karena dimulakan buku dia tak hari dengan ibadat. Buku catatan dia hari-hari dengan ibadat. Ha tu. Kalau tu lah lepas subuh, lepas subuh. Apa sudah selesai sudah solat subuh, ada satu malaikat, malaikat rau dia panggil. Malaikat rau. Maka malaikat ni ya rau, tak muka bumi. Rau tu rau ni. Nah, apa? Malaikat ni dia untuk pergi tempat halqah-halqah zikir lepas subuh. Di mana ada halqah zikir, maka dia bersama dengan dengan halqah tu. Tu malaikat penuh dengan malaikat-malaikat dalam halqah zikir. Dia duduk lama mana? Hingga naik matahari. Kita duduk dengan naik matahari, dia duduk sama itu sampai naik matahari. Ha, sebab tu kelebihan dia tu besar. Apa kelebihan besar? Membawa pada orang tu, ha, tak rajin, bukan malas tak rajin.
Ha tu. Hadan kias olehmu atas ini, ini nikmat mata ni. Akan segala maksiat yang lain pula. Ha, ataupun atas ini melihat. Ha, atas ini melihat kepada perempuan ajnabiyah. Habis. Dan kias olehmu atas ini melihat kepada perempuan ajnabiyah. Ha, kiyah-kiyah akan segala maksiat yang lain pula. Nah, kerana tidak dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat, barulah boleh kerjakan maksiat. Yang melazimkan oleh ada semuanya, semua beberapa sebab dan beberapa nikmat tu akan menjadikan langit dan bumi. Sabab ada beberapa sabab, beberapa nikmat. Ha, beberapa sabab dan beberapa nikmat mana sifat? Yang melazimkan, yang menetapkan oleh ada semuanya beberapa nikmat tu akan menjadikan langit dan bumi. Eh, masya-Allah, banyaklah istighfar pada Allah. Dan bahawa setiap sepenuh syukur malaikat daripada mereka yang menunaikan ia mereka akan dia aduh akan nikmat. Ha, dengan ikhlas. Ha, malaikat daripada mereka yang menunaikan ia mereka akan dia akan beberapa nikmat itu ha menunai dengan ikhlas, dengan bersih hati pada Allah Taala. Ha, ikhlas kerana Allah Taala. Ketunggalannya Allah. Jadi Allah Taala satu. Ha, kerana Allah Ta'ala ketunggalannya Allah, ni Allah Ta'ala satu tu ketunggalan. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, lain pada Allah. Maka kerana yang dimakian, kerana dimakian, yakni kerana tiada sepenuh syukur malaikat dengan mereka yang menunaikan ia akan dia dengan ikhlas kerana Allah ketunggalan tu. Ha tu hendaklah menyembuh hamba akan ikhlas. Ha tu. Maka kerana yang dimakian kerana tiada sepenuh syukur malaikat dengan ikhlas tu. Ha tu. Kerana tiada kerana yang dimakian, yang makian tiada sepenuh syukur malaikat dengan ikhlas kerana Allah ketunggalan. Hendaklah menyembuh hamba yakni musannif, yakni pengarang kitab ni akan ikhlas. Ha, pada permulaan, pada lepas pada syukur. Nah, maka ikhlas ni pokok bagi semua ibadat. Semua yang daripada kita belajar di awal lagi sampai pada hari ini, semua perlu pada ikhlas. Ha, maka diri kita buat amal, buat syukur apa, kalau tidak ada ikhlas, maka saja free-free, tidak dapat apa-apa pun. Nah, kerana kita syukur, kita nampak orang bersyukur kerana kita malu masalah. Nah, malu tu malu ni bukan kerana Allah Taala dak. Ha, ni ikhlas paling payah sekali ni. Habis, wallahu a'lam. Bab yang keenam pada menyatakan ikhlas, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad darain amin. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu tiga perkara. Kena ingat ni. Ha, apa murtad ni? Keluar pada agama Islam. Jadi murtad, jadi orang yang keluar pada agama Islam tu ada tiga perkara. Maka bukan himpun tiga perkara ni lah baru jadi murtad tak? Salah satu dari tiga perkara ni pun kalau lah kita buat dia, maka jadi murtad lah kita. Keti murtad. Keluar pada Islam. Bukan Islam dah lah. Gapo weh.
Ha, ingat tu salah satu tak apa, bukan nanti tiga perkara ni, salah satu. Pertamanya i'tikad yang salah, pegangi dalam hati yang salah. Pegangi dalam hati hak salah. Gapo hak salah? Hak tak kena. Gapo hak tak kena? Hak tak betul. Gapo hak tak betul? Hak salah. Hak belok. I'tikad ni, oh i'tikad ni ingat benarlah. Ha tu. Lagu mana i'tikad salah ni misal dia? Seperti i'tikad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. Ini Zuhair. Eh, itu hadak-dak. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada lah tu. Mari duduk sore, berpanyu. Duduk dengar, paria, tengok oh dia makan, habis dia tupah. Aku ni maya lagi, zikir lagi, sedekah lagi, wah dia makan tupah lagi. Eh, tu hadak-dak. Ni marilah tu. Gilah tu. Kena istighfar banyak-banyak. Hish, ya tengok belih mari duduk haruku. Kena ya, kena tak belih. Kena ni. Ha belih kan betel ni kena molek dua tu. Deh, mu tak kena belih kan betel dekat saya sungguh. Mari tak khabar tu. Lebih-lebih lagi nyo kita duk semaya, duk sedekah, duk buat amal, duk apa gitu ni. Deh. Ha tu buat amal bukan sikit banyak, tiba-tiba kena nyakit COVID. Eh, tu hada kedak eh. Aku bangun tahajud pukul 4 hari. Dia minta, ya Allah, ya Allah, jangan kena lah, ya Allah. Kena perak. Dedak tu, he. Gila. Nah, ha, tu jadi gitu sungguh tu. Jadi gitu. Maka ada yang gitu, ha, ingat tu. Yang tekok ketiadaan tu, he. Tu jatuh dah itu tu. Ha, tu, ha, tu, he. Jatuh. Dah murtad dah tu. Atas syok pada adanya Allah Ta'ala syok. Eh, tu ada ke tak ada? Ha, tu syok itu. Tu ada ke tak ada? Duk sore ke duk madah ke tak ada, ada tak ada. Jatuh rak dah murtad dah mucak semula dah tu. Amalai kamu dibatal habis. Haa, dua ni tak wasih mana? Hak wasih yang tiga ni. Mana tiga? Tawasyuk. Salah satu sifat daripada segala sifat Allah. Yang diijma ulama atasnya, atas segala sifat Allah. Sifat Allah ni ijma ulama dah kata adanya. Hak wajib dah kita tahu 20 sifat. Kita pergi syok. Eh, ada kedok sifat Tuhan. Syok eh. Lepas tu dia kata, sifat Tuhan tak ada dari 20 eh. Tak wajib mengaji sifat 20. Ada apa dah kita? Hak 20 sifat ni hak ijma oleh ulama. Wajib kita kena tahu. Tiba-tiba kita kata tak ada kena mengaji. Boleh lah. Ni. Sekat syok tu pun beragam. Kenapa syok ni? Seperti wahdaniyat. Eh. Sifat wahdaniyat sifat tu. Hei. Eh. Ni lah ada kedok. Hei. Sifat wahdaniyat gitu. Yelah doh lah tu. Haa. Tu weh. Habis tu mengaji molek sifat 20. Tak saya mengaji sifat tu. Hei. Nak kenal Tuhan, kenal sifat Tuhan tu lah. Nih, ni nak kenal Tuhan, cari tempat Tuhan. Ah, gagal lah. Duk cari apa? Nih, semenjak Nabi ada, siapa cloning, dia bisa tengok ke pihak, bisa tengok Nabi, bisa tengok Tuhan. Nabi kita sah, ya. Pahaya tengok pun tak ada royak, dia duduk situ. Nih, yang royak tengoklah taklah bila kaifiatan dengan tak ada kaifiat. Lepas tu boh, tu kat orang bawah ni, duk tafsir sore. Mak kau tupak kau ni. Eh, oh, tak kira dah ni bakal betul-betul tu ni. Ha, maka dalam hak kita ni, dalam hak kita ni, dalam kita ni kita pakai iktikad hak sifat 20 weh. Kita tak say pakai hak lain weh. Kerana selera iktikad kita tu. Kita nak bersatu dengan iktikad kita ni. Kita nak boleh kenal Tuhan. Maka kena Tuhan ni, kena-kena hukum sifat Tuhan, kena-kena hukum ku Tuhan ni Tuhan. Ha dah, sifat Tuhan, haru buluh ni tahu. Mek di wujud kida bakar. Ha kida, wujud kida bakar, kena beritahu tu. Mu ingat tak wujud kida bakar? Hei, nampak duk bergurah sedap kan? Ingat tak? Hei, Hanu? Ingat tak? Hei, Khadir? Ingat tak? Ha, bergurah berakhir. Haa, gue tak ingat. Haa, tu dia. Aku tengok ada orang umur 3 tahun. Ingat kalau air 30 juh. Eh, cadir sungguh. Ingat budak wondok ni. Bulu dah. Tak tahu sekarang.
Hei, aku ingat budak pun tiga tahun. Duk baca Quran, Masya Allah, jadi sungguh budak ni, telah-telah dia tu. Tiga tahun, jadi sungguh ingat Quran dah. Ni, ingat budak kita lah lah, hak ni. Berapa puluh kali tiga lah tahu lah. Bulu banyak setor lah. Tak ingat lagi. Kul Allah duk belik lagi. Ni, baca Fatihah tu kata, ihdinas siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim bunyi. Loh, pos Yesus Melayu. Bunyi lah, belah sungguh lah. Tapi tak pula, mujur kalau mengaji juga. Kalau tak mengaji tu kan, tak ada tukar mana dengan Fahma. Tak ada tukar ni. Tak ada beza dengan Fahma. Alah lah. Aku tengok, belah sungguh lah. Ni, tuan mengaku, selek. Ni, selek cak politik ni. Tu, bukan cak politik ni, cak boyo ni. Dia kerah, cak boyo ni. Nah, tengok Allah lah, jadi sungguh budak ni weh. Wajar aku mana, tiga tahun ingat Quran. Hak sore tu, dia naik tahun. Lacak kek tu, hak tiga tahun, Allah lah, baca apa-apa yang telur-telur dia dah. Hak kita bulu dah yasin, tak boleh lagi. Allahu Akbar. Yasin tak leh. Kata Yasin tu kakong. Paula khamak. Tak boh mek kera air tengok. Tak boh leh. Ya tak surat Yasin tak dok. Oh, pok kera air tak dok. Mek kera tengok. Tak boh weh. Kuduk kakong. Boleh dek negara dek dawa leh. Duh, kosoknya. Tak khabar dek tu. Tak tahu tu. Aku itu malu, malu enggak. Kalau dia mau duk baca, aku duk kakung pula kamak tu, dak ke. dak ke. Aku nak baca. Belah dia mau tahu aku tak pandai mulut, aku gerak kan. gerak kok. Pasal apa? Aku malu duk dia tu, Duk lah ni tak malu, Pas dia tanya lama ni dah. Duk ngaji. Hanya tak ang dah. Umur apa dah. Umur apa dah. Gua buluh Yasin leh baca lagi. Yalah sungguh lah ngaji lah ni. Ni, ia tak mahu nak usaha jadi panah tu eh. Hai nak apa dia mula tu hebat. Dia tahan Nabi Allah yang tak payah leh. Dia tukar dong tak panah. Gapa buah nyo? Buah nyo tu kong. Munjat tong weh. Tak mahu. Hege sungguh ngaji ni. Kita tengok ni. Tengok bahas tau. Hadir sungguh. Macam guman tu. Ni. Habis ilmu ni nah buat kamu ni masa budak ni lah munasha. Kuasa otak budak ni otak cidik lagi, otak cidik, otak cergah. Dan mari tu Allah lah tak ingat dah. Ni, tak ingat riwayat dua masalah tak ingat lupa berat lepas dalam mengaji. Maka kalau kita budak otak dia jadi otak apa panggil? Otak cair ni. Bukan otak pekat dah lah. Siap. Gitu lah. Kena usaha di pandai weh. Ni, tak itu boh. Kena usaha di pandai boh. Haa, gitu lah. Di pandai belakang tu lah. Lalu ni kita tak pandai, kalau apa itu berdoa tak lah dengan Tuhan. Jangan tak berdoa saja panggil. Nggak tak berdoa langsung dengan Tuhan. Ni, doa. Mana Nabi pergi minta doa? Rabbi zidni ilma. Nabi pergi minta doa. Minta ilmu. Pas kita bukan Nabi tak minta doa. Allah lah, piya nak bagi. Ni, tu. Nah, tak pula tu. Mana tak kecek enggak? Lagi aku senang banyak. Untuk kecek. Ha, tu seperti wahdaniyah dan lain-lainnya lain pada wahdaniyah. Syok so, hak ni tengok ni. Syok salah satu, so syok. Sifat wahdaniyah tu ada kedok sifat kudrat tu ada kedok ada kedok Ha, dah syok gitu lah. Tak boleh dah murtad dah. Pahanda dah syok dah. Harai tu boleh mengaji. Tak boleh mengaji pada buluh bidang. Oh, tak ada apa dah ni. Ingat molek weh. Ni. Jangan kita ni Allah Ta'ala weh. Akal tok duk latah ni. Punggung lek bawah. Demo kata terdengar. Kata tengok. Mengaji sifat Tuhan ni tak boleh weh. Kita mengaji sifat Tuhan. Nak kena Tuhan. Bukan ngaji sifat tu hendak kena kade. Ku nak kena tu he, tapi ku ngaji sifat tu he. Kena tu he, kena sifat dia, dok cari apa tu he. Muka cek cari mana lagi zerah, kena. Ah, tak apa pun muka cek cari tu he, dok situ. Malaikat tanya, nak ku boleh sok. You tak tanya, ni masuk ke apa? Aina Allah, tu he dok mana? You tak tanya, ni. Menrod buka, siapa dok retah, mong?
Ha, maka Rabbu ni Tuhan hak retah. Ni Tuhan retah kita gapo? Kita mulut yang kata Allah retah dak ahli. Heh, tak gitu ni. Kita kata Allah Taala Rabbi, Allah Taala retah kita. Padahal berduit tak ada, berat berarti. Bukan Tuhan duit dak retah kita. Heh, lalu tu dengan duit tok pekang. Pekang ki pondok ah mari pondok. Pekang ki nak gina. Dek pekang ki sewe masuk sewe. Pekang ki kolesian, ha kolesian ya tengok ya pekang. Nih, ha ni dia weh. Sabik dia tanya man rabbuka. Dia tak tanya man Allah. Rabbu ni Tuhan yang meretahkan di kau. Maka Tuhan ni tumpu weh dan tupai ni. Ha, tu bukan aduh kita. Nih, ha gitu eh. Sabik tu tu nak kata Allah Rabbi, kita we ingat kata Allah Taala yang meretahkan aku. Daripada awal sampai akhir. Ha, we nampak gitu. Nah, ha ni ingat weh. Masya-Allah. Ha ni. Abik mengajilah sifat Rabbullah. Pasal dia dah orang dok kata macam-macam gitu gini belah demo lah tu. Kita nak cek enjing kita, bukan nak cek enjing demo. Nak weh habis orang tak kata mik mano semua orang kita kena kata belako. Tak ada sore habuh hak lepas dah mulut manusia. We makan mu seko dok kena kata lagi. So itu. Ha gitu weh. Nak cari lepas mulut orang tak leh. Ha, sampai tu mengaji sifat Rabbullah, jadi cerak nenong yang kita panggil. Jadi nenong, surat main, wujud ke apa? Sifat Rabbullah ni, aku ingat kau dulu apa geruk lagi. Beranak tu boleh kata dah. Kau mu ni, bulu dah tak ingat lagi. Ni, aku boleh nak sikar lagi ngaji kerok eh. Tok kuduk hijau, buat apa? Aku takut hatu. Eh, nuatlah hana ni nak pergi ngaji Quran kata sika. Dulu gitu bukan batas getah baik ni. Nah, pergi ngaji Quran kata sika sore, dia jalan sore. Faham nak kok, baru dah kata sika tu wuju arti ado, kidang arti dia dengan haji. Oh, kenapa apa pak ngaji? Kelak-kelak pula. Kata preh. Ha tu, apa? Takut tu. Kau duk ngaji gitu. Kau lagi tak apa, lagi belum ngorek, maya-maya bedak dah. Ha tu, bol pang nu, pahison kelik ngaji Quran ka. Ha, sudah le ni. Kata sika nu le ile do ngaji. Ha, kata kurah, perah gelak dak berita pala ning. Ha, duit habis dunia dah seni ni manusia seni tak se susah. Bo susah tu rasa mano hati. Ne, sabik Nabi kita tak hajar seni. Dia tak sibuk hajar seni. Ha, dah seni ni jadi malas segala-galanya. Ha tu dia weh. Ha dia ingat tu nah ngaji tu bagi molek. Ah tak i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi yang ijmakkan atas nubuwahnya nubuwah nabi yakni kenabian yang kami nabi. Orang ning ijma ulama dah kata nabi, maka kita i'tiqad bukan nabi. Ha jelah juga tu. Deh ijma ulama kata orang ni jadi nabi, maka hak kita pergi kata dak. Tak bukan nabi dia ni. Ha tak leh dah tu. Leh ingat balik. Ada i'tiqad tiada ada pada hari kiamat. Tak ada kerja apa hari-hari. Kawik-kawik duduk rumah dak gimana ke? Dak boleh jalan tengok atas tinggal sikit. Duduk rumah ke kiamat dah gedak tak ada kiamat ni. Ha jelah dah tu. I'tiqad pergi tak ada hari kiamat. Deh. Ha hari kiamat hari mendirikan balasan. Hak baik ya balas baik, hak jahat ya balas jahat. Tu hari kiamat. Mata tu kiamat hari apa eh? Hari berdiri. Hari itu tak boleh nak duduk dah. Tak ada pun duduk sudah bau. Malaikat orang yang tertentu boleh duduk bawah dengan arah. Hak lain diri. Kau tahu diri tu? Puluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun duduk diri saja. Eh, jumpa buat mungkin berdiri boleh semalam eh? Mau nak diri? Apa? Pia nak diri ke langit eh? Mau nak diri cikgu? Pemugi diri. Duh. Buat akhir kemak lebelai bangi. Tupu lenguh habis dah kaki tangi. Pahal ini berdiri tak boleh nyatak dah. Nak duduk tak ada dah. Habis tak hari berdiri. Maka orang tertentu. Boleh duduk, boleh duduk. Boleh duduk menyangai. Siapa dia? Orang boleh duduk bawah yang aras. Ni. Ha, tu dia weh. Ha. Tak apalah tu. Tu. Masya-Allah, sabik tu kita ni kena rapat dengan alim ulama.
kalau kita malah wa amma. Ni malah wa amma gajing apa oleh ulama lah. Deh, tak somek oleh ulama habahi kata ke orang tu. Sikit-sikit beda oh sikit syirik somek satu eh. Punoh rekang lagi. Kalau tengok po ni. Ni, yang ni kalau tak kalau mati tak nak pergi batas. Nya tegar ke tak kira dah. Ikut ke lalu. Deh, sikit-sikit habis oh sikit syirik. Ha, iyalah. Deh. Leh main tu. Ingat banyak lah ni weh. Ingat molek tu. Ha. Ni dia weh. Dan tiada ada syurga. Hanya bergaya begitu. Iktikok dan tidak ada syurga dan neraka. Syurga dan neraka tak ada. Gila ni. Ke timur kerak. Sok tu. Lain tak ada lagi. Ha. Yalah belakang. Padahal ada dah syurga. Lain ni ada. Ha. Atau iktikok kan. Manusia yang mati tu. Tidak dibangkit hidup kembali. Pegengi dia nya ha mati tu tak bangkit hidup semula dak. Ni tak bangkit mati-mati, tai-tai ya tau. Tai-tai dia depa mu apuh tu. Dak leh. Ni, hati hidup kelik mula. Hatu hat benda takut tu. Mati dak aku? Aku kau mati, mati belako. Kacau takut mati. Hak lepas dah mati tu. Ha Tuhan nah. Hak tu nah, ada dah. Mula-mula dia tanya, mula tahu tak apa mula tanya. Dia tanya, mula kenal tak Nabi. Hak tu dia tanya. Eh, manil hazar rajulu, siapa dia lelaki-laki ni? Ada tepi pun ni. Dia tanya hak tu dulu. Kalau kita boleh jawab tu, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia tanya, man rabbuka. Ay, ni titih Nabi duk kata dah boleh-boleh. Titih Nabi sesak lah. Oh, muka tebel dah ke mana hak tu? Nabi dah kata dah mula-mula orang aku syafaat titih baris aku. Lepas titih baris aku orang Arab. Hak Islam. Lepas dari Arab barulah orang lain pada Arab. Hak orang kita duk kata kepada titih Nabi itu mung dah yang tiga dah. Nabi syafaat titih baris dia dulu. Bakar dia dulu, baku dia pergi ke orang lain. Dia nak pergi nak syafaat, nak tolong, tolong sikit titih baris dia dulu. Salah dia sikit sebanyak tu, bukan salah sikit orang, bukan malaikat. Saya tak boleh tengok, salah buat, salah dah. Banyak ni, dia kata titih Nabi. Apa tak buat ni? Pasal kita tengok, tengok lah ayat dia. Kul la as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba. Nah, lepas tu kita duduk semaya, dia berdoa semua dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina tu titih baris Rasulullah. Tiba-tiba munduk selawat ke Nabi, selawat ke Nabi, duk caci ke keluarga Nabi pula. Amun ni, dia nak okay, apa je manis ni. Tu. Ni, jangan duk kata titih Nabi ni. Dia dah bai bakar dia pun dah bai dah tu. Ni, tak tengok ke buat titih. Pok dia 7 juta. Anak telur baru 50 ribu. Telur tak ada petah lagi tuan-tuan. Biasa tengok tak pakai titik. Kenal tak pakai titik? Kenal ni? Ruyak dek pia-pia dia kata titik Nabi tu. Pok juta. Pak Nabi ni bukan harga juta. Laula Muhammad ma khalaqtus samawatul aw. Kalau tak ada Muhammad, aku tak jadi langit bombing ni. Rumah pun aku tak ada, aku tak jadi. Kalau tak ada Muhammad. Lepas tu bukan harga juta-juta Nabi ni. Ni butiti harga juta tu. Kau kita tengok weh. Butiti. Aku rasa tengok dah gitu. Bukan tahu apa ni. Pergi tempat pakai butiti. Ya tak ni mau minta dah ni sejuta. Kena aku jual dah. Tapi dia harus minat. Dah jual dia minta dah. Kata kata. Itu bapa tu main mik dah. Lewat bakar dah. Anak cidang baru. Anak cidang. Kata anak cidang. Anak. Bulu baru duk tumbuh. Dia tanya, "Ya baik ana." Dak mahal lewe 400 ribu eh. Allah, 400 ribu butitik. Tengok, kih pok yo juta tu. Lepas tu ada telur. Telur tu dah. Telur tu habis dah tu. Lima pecah belaka dah. Berapa steak? Telur tu lele hak tu 25, hak tu 50. Allah. Telur yo. Telur ya, tak ada tu buat ibu lagi. Telur ya. Buat titih tu. Ni dia. Pah ni titih baris Rasulullah. Kita nak kabobak, bobak, bobak. Mai sungguh.
Ha tu nak kata walai katalahnya kata itu bagi Rasulullah tu. Dok kata apa? Popak kita banyak teh Rasulullah ni. Nih taning banyak taning. Titih bagih ya kok taning ama. Ha boleh jadi berkat teh dapat kita dak diselamat, bala tak ada mereka tu. Titih bagih Rasulullah. Banyak weh. Hok bakal sahih-sahih kok taningnya lah tu. Titih bagih itu kita ruak kedai buat tak kenal dia. Hai Rasulullah syafaat dulu dia tu. Kami titih bagih dia. Kita pas belakang suk dah. Nah, ha ni kan kita bakar tak molek. Pas kita nak bakar pun titik pun benar dah noi. Wah titik bapak benar. We free dia pun tak moh situ. Botol lah pas kita mai bapak hidup lah. Ya apa titik eh. Hey, tu mai bapak we free eh. Bapak mai ana. Tu mai benar. Tak apa ha mulah. Tak biar nak ali. Moga umurku bapak titik hak benar biar tak nak. Ha itu eh ingat molek we kita tu. Jangan nak buat beci titik hari Rasulullah tak kena tu. Titik hari dia Rasulullah ni ya syafaat dulu we dari kita ni. Tu. Wahabi tak puk we nak kata. Ha puk apa tak kata hak tak puk tu. Ku kata tak puk tu ya. Tu dia we. Ha ni dia nah. Ha tak apalah tu. Ada etikot manusia mati tidak dibakar hidup kembali dan sebagainya sebagai daripada tersebut tu. Gapo sebagai daripada perkara yang diijmakkan atasnya atas perkara. Apa? Yang diijmakkan oleh ulama, yang disebut suara oleh ulama atasnya atas perkara tu. Yang diketahui akan dia perkara-perkara itu daripada perkejian agama dengan darurah, dengan mudah. Ha tu. Kita ikah tu tak leh tu. Tu dia. Dengan darurah, dengan mudah jelah laka tu. Ha itulah ingat habula mula kita jadi murtad dengan sebab i'tikad kita. I'tikad pegangan kita dalam hati itu kena ingat molek ngaji molek ba usuluddin. Nah, usuluddin dan ngaji menjadi baik, makalah ulama-ulama tempat kita ni dan seluruh dunia hak ahli sunnah wal jamaah suruh kita ngaji sifat 20 ada hak bahasa Arab, ada hak bahasa Melayu. Pasal apa kita mengaji waktu tu? Untuk nak kenal Allah Taala. Nah. Ha tu nak kenal Allah Taala tu kita mengaji dia. Tu maka sifat Allah mek dan wujud hingga siapa kaunuhu mutakalliman. Patu mengaji teh hak mustahil. Wak apa mustahil? Beno hak tak pakar kita nak buat hak tak sepakar dak ni. Kita nak pakar hak wajib tu ya. Pengaji apa mustahil? Nak we kenal kata beno ni mena tak leh ada di Tuhan. Kalau kita kenal hak wajib saja, hak mustahil tak kenal. Lama-lama kita pakar. Budak ke tak kenal, tak takut ular pasal apa? Dia tak kenal. Apa ular yang main ya? Pasal apa? Dia tak tahu kata ular tu bisa. Apa itu kena? Baru tahu tu ular bisa, tu mau pampu lari ke dah. Tu kita ngaji mustahil, kita tak sepakar, nak buat tahu. Bukan nak minta gendut kilik buah kita dah. Hak wajib tidak nak pakar. Hak mustahil kita nak lepas. Kita. Nah, kena mengaji luar tu. Barulah etikot kita tu sudah diakui oleh ulama kata sah. Kalau dok mai serah tu hai siap. Siap dah tu. Tu dia tak ada banyak kali. Ni sifat 20 pas tu kalau kita tak sempat kenal Tuhan jaga sifat 20. Cari kok lain tak apa. Tujuan nak we kenal Allah. Tak ada apa lah. Kita malah nak bila dek-dek sifat 20 tak apa cari hak lain. Tujuan we kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Maka ulama yang cari we kenal Allah. Imam Asy'ari yang cari boleh 13 sifat. Imam Maturidi yang cari boleh 20 sifat. Tu nak kenal Tuhan. Kalau kita nak pergi jalan mudah. Kalau nak pergi jalan lama tak apa. Nak we kenal Allah. Sudah. Gitu eh. Habis. Keduanya perkata wallahualam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna 'ilman yanfa'un. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.